di data lo memang lumayan upik. Data apa? Data token. Madi data, madi data banyak banyak. Nah data ini kan banyak tuh. Ada lo apa? Mario apa? Karena pake muka banyak sekali cacing. Saya muka ini baru habis pakai masker kesanding ini. Wala. Apa lu? Maskulin. Terigu. Betul-betul paling utama ya, aku dia paling utama diri. Siapa-siapa? Hadir siapa? Teh Hansi. Oh ada Pak, ini dia tadi malam piket 26 jam. Piket walet nih? Di perbatasan sungai sana. Tutup mah aku di HP ini gak boleh. Perbatasan sungai mana? Di sungai mana itu perbatasan lo Goruti di benar? Di mana? Di... ada di pintu gerbang sana. Oh, itu lah Imana. Oh, Imana itu? Imana. Itu di mana, di mana? Ya ini kalau aku dekat kagak pakai ring panah. Dan tor metot bagaimana tok bagaimana pe modal bawa ring panah ulah, Ton? Ki. Tadi ada goyang-goyang panah. Wah, ulah. Ya boleh rupa-rupa lemah upik. Babu tirang kok pusing ida. Pusing ke apa? Pertama koperasi jelas. Oh memang tiaya pamba utang dari muka. Bukan, oh, orang yang perlu bahas topati ayah. Oh, lu jatah preman. Baru? Hah? Baru. Oh, jatah preman. Bagaimana ini? Koperasi baru jatah preman? Artinya kalau ketika masuk ke Lurahan Monggur, orang japri. Oh tiaya ini selaku ayahanda baru bertugas sebagai preman? Dihilang dulu deti memang. Memang ngapain otaknya? Ay, jatah preman tuh? Jatah preman. Ah. Berarti ayo lo preman ini Mongoli. Kita bukan preman. Oh? Mau mati ya preman wang. Lo gak mau pate ulang oleh ya? Tidak. Emang gila mau pate dia lo di so, ya, saya juga preman di kampung Sabla. Sabla kesan Mongoli. Tapi kalau di Mongoli yang bagi itu tidak pake. Oh, tidak pake. Bukan dengan nama bakos, jadi it's okay. Tidak apa-apa. Pokoknya setelah lulus kuliah kan pulang. Yang tinggal di sini terus-terus. Ipar ya, saya. Sudah ada yang berterima kasih di kampung. Ini ini buat sopolonya gak makan Pak Birman. Oh iya, beli mau kalau dapat di ayo big warung. Kalau kiap dari sana kemat ya, dari perbatasan itu. Apa perbatasan? Betul ada kasus-kasus boleh motot-motot. Kasus yang mana tidak ada kasus. Ada hilang akang walau buat tulo sapi. Weh bukan hilang akang sapi. Buat tulo. Oh yang saya dengar-dengar kemarin ada itu 8 orang terciduk. Terciduk melo meloloskan diri. Oh, jadi 8. Ya kan dari sana kamar tuh. Iya. Bapak teh bisa. Ada pasar lo anta ada tinggola. Ah, pasar. Pantas si IP muka berantakan ya? Berantakan lo tinggal harap mai polo talo apa tuh hari mai beto polo mau berantakan. Iya kan? Di ayah ini dari pasar, tapi pasar yang sudah mulai menerapkan DP aturan lo PSBB. Apa? PSBB. PSBB. Anu-anu bahasa Inggris lo bayar lo wal. Hah? AB. Ada yang tambahin lo tau tiap ayat ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya boleh luar. Heta lo. Itu pun kayak orang dalam kalau masuk. Heta lo nganape ini nganape kadar kemampuan untuk English speaker. Iya. English speaking, jago speaker. Speaker itu yang belum jaga pakai akal. Jangan terlalu kasih kuat lu dah. Kayak mau panggil tinggal berharap pun mau lengar suka tiap IP bang apa yang ada nih sobat tidak ada lu udah lo baik itu masih apa bersih itu kata Allah baik walau tima ma oh iya oh dibuti lakum buti nggak nape muka ini so berlumut nggak berharap pun mau ada bawa masker sayang aduh nggak mau tunjuk lo otak nggak nape dentik menjadi banci jadi tiap itu ada pikiran di sana ada perjalanan dinas. Tunggu, tadi kan saya bilang pasar. Baru soal perjalanan dinas. Saya pas. Ini kantor di mana dari posisi? Ini kantor tetap di Kelurahan Manggoli. Ah, baru. Aku dekat dengan Mimosa. Di ayah perbatasan. Iya.
tadi teh ayah bilang pati ini. Eh bos lu bos Pak Hadi. Pesan dulu dikeluarkan kan teh. Oh, Bos Sohib. Baru ti bos bilang apa? Ayo nanti kasih turun gaji. Jadi memang tadi kan soal kenapa ditip Pak Hadi dan teman-teman Mimosa itu meliput my bad informasi bahwa ada perbatasan kacau. Yang 8 orang terciduk itu. Itu lu ya Tiaya ada pergi cek. Tiaya sudah apa boleh berita? Belum. Saya sok kirim ke sana. Yang mana? Yang 8 orang itu yang diarek kasih berbaris. Udah 8 berita bukan 88. Itu oh iya 88 itu mak. Itu anggota sama anggota ada Yesus 88. Jauh itu 47. Oh, 88 itu Singapura. Itu mau forecast matogel. Mati malap-alap somba toki akan ini. Oh, di ayah per rumah. Wow, justru di ayah yang anu itu mulai merangkum itu bahwa jangan ini berbeda yang begitu-begitu itu. Tapi di ayah sadik. Di ayah bongkar dan kadang. Kalau karena. Pokoknya dia itu dari 100 kali baik itu yang begitu. Bu 99,5 itu hampir. Oh saya tak kikis terus. Tidak pernah menang. Tidak. Karena bu susah sekali jadi bu mau rugi. Baru so bagaimana itu 8 orang terciduk? 8 orang ini terciduk dan ternyata mereka ini berusaha masuk secara paksa. Masuk secara paksa orang ya? Mau makusa, karena kan sebenarnya bukti wali-wali masa itu ya adalah bagaimana ketika orang memasuk Gorontalo sementara Gorontalo PSBB PSBB saja ya, jangan paksa PSBB siapa itu? Bukan BB, kalau BB pol itu nanti di pas tahu lah 47 mah happy lele PSBB aja mau hutu PSBB sini aja mau hutu apa mau PSBB bahasa normal saja apa nggak mau apa nggak mau gila tidak kumpa. Baru dede ini kasih kan ngambil pelunggu. Oke 800 mil nggak ya mesti lah macam-macam bola wah padahal tak nyawa ini saya ti ayah ini nyawa full 100% full, tidak ada ini di lobar Bali bukti. Oh enggak nain, ambil kaki tidak sampai di bawah. Kaki injeksi. Jadi memang ayah mendapatkan informasi bahwa dari teman-teman pusat harus datang di sana. Jujurnya itu DP masalah. Kapan? Masuk di Gorontalo saat PSBB, itu harus memiliki minimal kirdokter. Iya, baru dengan surat izin. Terus salah. Oh iya. Ah ini. Kusi malah dokter Maya. Ada kir? Kok kir parmer? Dia kira masuk perbatasan. Aku pada lagi tanggo tak betul ting ada terciduk. Iya, yang 8 orang terciduk. Ti ayah ini suujan sekali. Suujan luar suujan. Bukan suujan suujan mai toto wale mo toto to bonggulong betoi. Putih. Dia tengah apa sambung ngapain masker? Oke, sudah. Begitu Jo. Oke. Ini karena kasih sama dengan ini. Sama enggak? Tapi lebar sama. Tapi lebar sama ya iyalah. Dengan lape bonggul ini model masker. Padahal tak apal tahu teh harap paling ngelihat masker putih bonggul. Ya, Pahina. Hai. Itu saya punya bisa. Hah? Itu saya punya bisa. Ah. Astagfirullah. Ai longol longol. Dari mana kabar kan aku sudah. Saya ada bajang bakeliling ini kelurahan Mahengguli. Enggak bawa dengan aduh supaya tidak terlihat bahwa saya itu aparat asli. Oh so pintar dia ayam. Jadilah aparat, jangan pernah jadi keparat. Hah? Karena keparat itu bisa menjadi keparat angin. keparat angin lah tuh angin apa ya apa kepala angin angular hijau keparat angin keparat. Kepala angin. Memang ibarat bunga karena ini atau karena bunga apa? Bunga tai ayam. Boleh tadangan tapi anu kamar. Ngana ini ada pakai baju koko. Pata apa kita talang ngoputu? Walau kenapa? Salah. Ini baju koko identik dengan orang pergi di masjid. Mota-mota biar. Selalu dia melindungi dia pakai baju. Mungkin dia baru belajar ayah. Ya mungkin baru belajar. Perbedaan baju koko dengan baju lain? Enggak halal Allah Allah itu jawab Allah itu. Baju koko itu kenapa mesti mau pakai? Baju koko ini kan identik dengan orang sering identikan dengan pakaian muslim.
Saya kan muslim. Muslim? Iya. Nah, kalau muslim ini anu wodi, ini sudah masuk ini buku-buku sudah masuk bagian lo aurat. Iya, aurat kasih baita. Aurat bukan aura kasih. Aurat. Siapa ingat-ingat poli yang lain aja. Iya. Jadi, apa ingat? Hah? Ingat ada apa ingat? Tidak. Yang tiara kirim lalu. Hah? Yang tiara kirim lalu. Kota ganteng banget. Yang penting ada uti biar 5 liter itu dia bukan nama. 5 liter? Walah. Pengkuliah lolan. Tanya apa cerita Baras? Baras? Si ada kasih lalu dia. Palepulu. Kalau mau itu. Apa Palepulu? Pale itu kan Baras kalau pulu. Nah itu mana? Made lo untuk pulu. Hilang aja betul. Itu Baras 10 ya? Baras yang dipulaukan. Oh, Baras yang dipulaukan. Ya pulau, pulau. Si mangga pulau atu oh. Si mangga pulau atu lo. Ya itu. Tulo ya pulau. Tulo itu bukan ini tulo. Tulo itu bak waktu tukar. Hah? Tulo. Ah, tulo. Jangan tak pulau. Jangan tak pulau tuh ya. Saya kan lahir. Ngalape otak pinjaman ya? Anak milenium. Milenial. Ya, milenium. Milenium kolam renang. Ada kolam renang. Lah itu ate. Bukannya di. Milenium perasaan selama itu uting. Iya, masih saya pinjaman kariman di situ milenium. Oh, iya ati oleh. Saya dapat paling. Memang biasa main di ini tuh dia. Macam-macam dia lalu ada mandi di kolam, tapi bukan di kolam milenium. Saya dapatnya di kolam air mandi bola. Bawa hando. Ih, so bukan di anu mandi bola tidak ada air prodeti. Lo ngelih mandi lo hando. Lalu di bola-bola. Oh, lalu di bola-bola. Oh. Baru kenapa ada bawa hando? Karena ada hando lo di dalam bola-bola itu. Memang iya, uti-util mau kena olehmu. Dia pernah jujur dengan perkataan. Mau melanjutkan itu unggulin tadi itu tiain baru pulangkan dari perbatasan. Tapi kalau dia sudah tahu. Nggak sudah tahu itu informasi. Belum, saya bos ada pendengar kemarin bokir dokter itu makir. Oh iya, tidak. Kan ini ada kasus kemarin Buti Motato Gor perbatasan. Oh, kasus apa? Ada bet yang 8 orang pemuda memaksa masuk di Gorontalo. Wito. Oh, dorang kenapa? Buti dorang ini memaksakan masuk ke Gorontalo. Kan masuk ke Gorontalo saat PSBB itu mesti ada surat. Ya pokok itu iya. Waktu dia mau hata oleh Buti. Lanjut aja lagi. Dia lihat hebong amul itu Uti. Taruh DP Uti itu bapak spidol. Kalau arah pas saya DP bau moka. Kalau pakai itu bawa spidol. Oh, spidol yang dia ada semprot dengan disinfektan. Kalau bawa kita curiga mau nipu mulu yang baku dekat dengan hidung. Baru nganam kasih di mana ini hidung. Patut juga nape hidung nganam tari bungkul lomu bay itu. Oke, baru itu 8 orang terciduk. Nah, 8 orang terciduk akhirnya kan masuk Gorontalo ada kir dokter. Ah, surat tugas. Harus ada harus diperiksa dulu DP cek suhu. Iya. Harus di apa dulu? Ada protokol kesehatan yang berlaku. Dan itu dijaga oleh pihak kepolisian, aparat, tentara, aparat. Pokoknya ati orang-orang yang menjaga keamanan negara itu dijaga. Uti walot, lo 8 orang ini mau maksa masuk. Oh, bapak sama masukin orang lewat apa? Wah, itu yang ada paksa masuk. Orang ada lewat pos. Kalau saya dengar poli bukan lewat pos. Lewat apa? Sungai. Sungai. Oh, itu yang benar, tau. Pos sungai. Sepatu ada pos di sungai. Iya. Tinggal mau payah mau bagaimana pos uti di sungai. Tidak, dia kira ini sungai ada pos terapung. Iya, ada dia pernah ikut pramuka. Iya. Referensi lain. Pernah ikut pramuka dia lalu ti aya ada. Oh. Tampil. Oh, aya ojo kamar. Iya, pas dia ada ikut ini pendidikan hansip. Oh, hansip juga sarang. Ada ba anyur kamar enggak mau tahu kamu. Ada banyak kemarin dari bolang dari Tilong Kabila. Di ada tuh itu di mana itu di sungai lo perbatasan itu. Di mana itu? Di mana itu? Iya, jauh sekali. Jangan lo hansip. Hansip ini. Tapi aliran lo sungai dari bolang. Kasar lo sampai besar. Tidak mau tebus besar.
Memang ti ayah ini dia lewat Makassar. Oh, transit. Transit. Oh, ti ayah dah suruh naik ikan Kak Bos. Oh, penumpang ikan Kak Bos. Oh, ikan Kak Bos itu memang tio mali masuk de woro de heto kan biasanya ikan Kak Bos tidak boleh masuk di air laut. Ikan Kak Bos itu yang sama-sama dengan orang sekarang ini toh. Ngara buka me pukul Olita. Wei, iya mau teh ngulian. Tiga rambut liat kita tahu boleh tiga kan lo membakar se-eksklusif diri gak lah tiga aku tuh tahu boleh ya bos pandang tolah ikan lele ya jaman obo-obo gak tentu kumis li pemilih-milih ya begitu nih ya patah mulai tiba kayak mau Om Matono eh taruh air. Tadi di tas. Udah tipu tuh. So itu botol air bukan hand sanitizer. Air polia. Minum ini. Weh. Boleh. Air. Boleh makan kuman. Air. Di ayah suka mau pakai sirene mau pulang dari Mongol. Dia udah tipu. Dia bilang boleh. Coba buka mulut dan nanti kalau mau coba. Kalau saya tidak bisa. Lo nggak tidak bisa pangan. Bukan abang lo itu. Oh ya Allah, udah tipu malu. Oh, jadi dia selain sebagai disinfektan, apa nanti kau tuh bolang beto larutan ulo unu kau tinggal pada punggung yang dirakas kasih lalu li pare. Bos, hey, lu ngulah beto mau bolong di tuh betungan Tapi ada kesan deh angin tadi saya lihat. Iya makanya tidak ada angin begini supaya dia terbabok. Berarti ayo kasih terus pangan apa? lanjut sampai di mana tadi? Di sungai pendidikan terakhir lali itu kan sampai di sana Atiol. Makanya dia ini keras sampai kehidupan keras sampai hidup baru? Karena memang tidak jaga hati lanjut setelah di ayah ada cek ternyata ada bapak seorang lewat koala sungai poli ayah bukan koala iya no mau tuh keluaran mengguli kan bukan koala. Malas aja, iya. Malas. Enggak, anehnya yang pala jari metode kampus, jari media lo dia main, Upi. Soalnya di kampus ada koala ya. Bohongan apa, muka macam koala. Ya Allah, Allah. Tidak apa-apa, Ut, ya? Tidak. Daripada ya Allah, otom mati alami, kan? Iya. Ya Allah, ini mati oli. Ya Allah, mati oli. Ya Allah, ini mati oli. Kira-kira ini mati oli, mana yang bagian mana yang nampain duluan? Talinya. Lo mulai talinya. Teresa Iki terlalu kekep. Baru nah, setelah ditelusuri with informasi ternyata mereka ini memaksa masuk lewat jalur beto. Pilih polema udara tidak boleh, darat tidak boleh, air Allah tidak boleh. Terpaksa. Gumbaya. Coba ngalah sambil goyang di sini. Hah? Sambil goyang. Jangan nonton wongker ya. Yang ada isi kok. Waktu ini mau kompong ini nyawa rata. Eh baru ini. Sudah deh.